my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win. Kita pengumuman lagi pemenang giveaway yang kemarin pertanyaannya tabung bocap efek ron. Nah ini udah ketemu sama jawabannya, ini cocok sekali jawabannya dan juga sangat pas sekali. Ini yang menang adalah bos Onyx Ponsel yang komennya sangat tepat sekali, diawali dengan ingat senapan angin, ingat CVI Sodor. Jawabannya bocap FX Ron tabung Venom 500cc. Mantap sekali buat bos Onyx Ponsel. Nanti dihubungin ke admin 1 atau admin 3, nanti kita kasih tahu dapat giveaway-nya. Gitu ya Pak Bos. Terus buat Pak Kartini yang kemarin menang, coba nanti di WA lagi ya Pak Bos Kartini, karena kemarin tuh nomornya hilang gitu. Nanti dikirim lagi ya Pak Kartini. Oke, terima kasih buat kawan-kawan atas komentarnya. Semoga rezeki kalian juga dilancarkan terus, sehat panjang umur. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam cedor dari CVA Sodor. Toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia Raya. Oke. Kali ini ada yang baru dan terbaru di CVA Sodor dan di dunia senapan angin, ada yaitu bocap FX yang sangat bisa menjadi rekomendasi untuk dirimu. Ya. Senapan apa itu? Satu, yaitu bocap FX Malakar. Oke. Senapan angin ini mantap sekali kawan, dengan beberapa keistimewaan yang tidak ada di senapan angin yang lainnya, tidak ada di bocap efek yang lainnya. Kalau dulu kita sering punya senapan bocap efek yang biasa seperti ini, sorry, yang seperti ini sangat laris sekali ya, ini mantap sekali. Dan ini harga termurah hanya di CVA Sodor dengan harga promo di 2.700.000, yang harga pasaran masih di angka 3 juta ke atas. Senapan ini sangat mantap sekali, apalagi kalau yang ini kawan. Nanti untuk kawan-kawan yang mungkin sudah pernah mencicipi bocap efek yang tadi, jangan lupa untuk yang ini juga. Ini itu adalah senapan angin dengan sistem yang kita buat senyaman mungkin. Kalau senapan sejuta umat itu Moser, maka saat ini sistem Moser kita masukkan di bocap FX. Kenapa seperti itu? Kalau kita lihat di sini, tarikannya enteng banget seperti bocap efek yang lainnya, tapi sistemnya seperti sistem Moser. Jadi keduanya ini menjadi satu padu di satu senapan angin. Jadi untuk yang jempolnya gede-gede tapi single shotnya hilang, nggak usah pakai single shot juga bisa, tinggal pasangkan di sini, enak banget. Itu salah satunya yang keistimewaan dari bocap efek Malabar ini. Oke, kalau ini kita potong, itu lebih ganteng lagi. Cuman ini saya belum potong ya. Kalau ini dipotong, single shotnya kita potong separuh, itu kelihatan tambah ganteng banget. Oke, untuk spek lengkapnya, oke, kita akan bahas ya. Tapi sebelum kita bahas, ingat apa ya? Bukan itu. Oke, tapi saya ingatkan bahwa untuk senapan bermerek Malabar ini bukan hanya di efek saja. Untuk video selanjutnya, video selain ini tunggu, yaitu ada bocap Predator Malabar dan ada juga Marauder 38 Malabar. Mantap sekali. Tapi sebelum kamu mikir ke sana, kita pikir yang ini dulu. Oke. Untuk mulai dari belakang ya, dari belakang ini, di sini ada M yang ada burungnya dua. Ini bukan lato-lato ya. Ini mantap sekali. Ya. Ini M dan atasnya adalah dua burung elang, bukan lato-lato. Atau apalagi ini elang main lato-lato, enggak juga ya. Ini adalah
simbol dari Malabar, senapan Malabar yang akan ditarik ke atas setinggi langit, bahwa ini benar-benar bisa diandalkan senapan angin ini, kawan. Oke, untuk kayunya ini memang kita coba untuk menggunakan klasik dulu ya, klasik dengan warna-warna natural. Untuk saat ini untuk cambernya, ini camber menggunakan sistem CNC monoled ya, pengerjaannya menggunakan CNC monoled dengan ketebalan 28 mm dan menggunakan pewarnaan sunblasting ya, dan bukan disemprot, ini pakai sunblast, jadi sangat-sangat halus sekali. Oke, untuk detail-detailnya sampai dalam-dalamnya ada detail-detail yang sangat unik sekali, sangat bagus sekali. Untuk setelan powernya juga semuanya bagus sekali, menggunakan trigger match ya, sehingga ini sangat mudah sekali untuk ditembak. Oke, kita ulangi lagi. Mantap sekali kawan, ini setelan ringan ya. Untuk pengisian anginnya menggunakan mini coupler di antara tabung dan camber, sehingga memudahkan kita jika mengganti regulator, dan ini untuk extension valve-nya juga ada di sini, kita buat kecil ya sehingga tidak terlalu mencolok. Dan untuk larasnya ini menggunakan laras impor, ini impor, dan larasnya OD13 dengan alur 12. Dengan alur itu kita bisa membidik rata-rata 50 sampai 60 meter, dan untuk groupingnya bisa mencapai 90 sampai 100 meter. Oke, dan untuk serobongnya kita menggunakan serobong OD20 dengan ciri khas ada tulisannya Malabar di sini. MA dan L-nya ini menggunakan simbol kujang ya. Kujang itu kalau nggak tahu saya informasikan ya, kujang itu adalah senjatanya Prabu Siliwangi ya, dan A dan Bar Malabar. Oke, seperti ini kawan. Untuk tabungnya ini menggunakan tabung GSM. GSM ini untuk informasi kawan-kawan yang belum tahu, ini adalah jenongnya Taiwan ya. Kalau Venom itu jenongnya Cina ya. Jadi kalau kawan-kawan ada kemarin-kemarin dengar Venom dari Taiwan itu keliru. Kalau Venom itu Cina, kalau GSM itu Taiwan. Begitu kawan. Dan kapasitasnya ini seperti biasa aman di 2800 PSI saja amannya. Kalau mau sih lebih, ya siapkan dirimu untuk menuju ke apa ya, ke kemana-mana ya, nggak usah dipikir yang jelek-jelek ya. Pokoknya intinya buat dirimu nyaman senyaman mungkin, aman seaman mungkin. Jangan jadikan hobimu menjadi alat untuk menuju Tuhanmu. Oke kawan ya, mantap sekali ya. Untuk cincinnya ada di sini, cincinnya ya. Untuk senapan angin ini semantap ini, berapa sih harganya? Ini harganya cukup Rp3.800.000 saja. Rp3.800.000 ya, mantap ya. Yo, bedanya apa dengan yang itu? Yo, beda jauh. Dari larasnya beda, semuanya beda. Tapi untuk dirimu ya, nggak usah khawatir, nggak usah semahal itu ya, nggak usah semahal itu. Kita potong, kita kasih gratis boleh, ya, kita kasih gratis. Kalau mau dengan harga normal, kita kasih bonus pompa sama teleskopnya. Mantap tak? Pompa sama teleskopnya. Kalau mau beli dengan harga normal ya, dapat pompanya, dapat teleskopnya, dapat tasnya, dapat peredamnya, dapat tali sandangnya dan lain-lainnya. Tapi kalau sama beli senapannya saja mas, oke, kamu saya kasih potongan harga yang mantap sekali, yaitu Rp3.100.000 saja. Mantap toh? Mantap sekali bro, loh ganteng lah bro. Oke, seperti itu, cukup Rp3.100.000. Dan untuk setiap akhir bulan, ingat untuk awal bulan ya, untuk awal bulan kalau kawan-kawan ada yang merasa kesulitan dalam pendidikan anak atau keluarga, silakan hubungi kami, insya Allah kami bantu.
begitu kan? Dari saya, tim CV Asador, terima kasih dan ingat, tunggu untuk review selanjutnya. Bocah Predator Malabar dan Marauder Malabar. Untuk uji FPS ini, yuk langsung kita keluar untuk tesnya. Oke kawan, kali ini saya bersama teman-teman lainnya, kita akan mengetes FPS bocap terbaru, yaitu bocap Malabar. Nah, ini terbaru dari CV Asador, baru opening di 2023 ini. Wah, bocap Malabar semi CNC yang kombinasi chambernya seperti punya Moser. Nah, ini cuman ada di CV Asador kawan, yang lain-lainnya belum ada yang bocap FX Kron yang seperti chambernya seperti ini. Wah, ini chambernya pakai Dural seri 7, mantap sekali. Trigger pakai trigger match, dan juga tabungnya ini yang bikin beda, pakai tabung GSM impor dari Taiwan, mantap sekali. Oke, kalau Venom itu dari Cina, mohon maaf jika saya menjelaskan Venom dari Taiwan, kesalahan saya ya kawan. Kalau Venom dari Cina, kalau GSM ini dari Taiwan. Tabung terbaru kawan, mantap sekali. Oke, langsung saja kita tes FPS-nya. Ini saya pakai setelan yang slow. Nah, ini kita pakai peluru Barakuda Match. Nah, karena cocoknya kemarin pakai Barakuda Match ya kawan. Oke, kita tes FPS-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, slow 981. Mantap, ini setelan slow loh kawan, beneran. Nah, oke. Kita tambahin lagi, apakah masih stabil di 900? Bismillah. Oke, 989. Nah, ini setelan slow loh. Nah, ini tak putar ke kiri loh. Nah, mantap. Kita tambahin satu kali lagi nanti ke setelan yang agak gede. Oke, anginnya ini di 2500 PSI. Nah, oke kawan, untuk aman anginnya tabung ini 2700 2800 PSI ya kawan. Oke. Oke, 880. Tadi kita kendorin lagi. Kita setelan yang agak kenceng lagi. Nah, ini kita puter. Oke. Lumayan kenceng. Bentar. Oke, kawan. Nah, ini kenceng ini, kawan. Oke. Bismillah, sampai berapa ya, kawan? Oke, 1069. Wah, mantap. Nah, ini berarti buat long range. Ini jadi senapan ini cocok sekali buat long range, buat big game juga cocok kawan. Tapi untuk long range ini jarak jauh ini cocok sekali ini. Oke, 1066, masih stabil kawan. Nah, mantap sekali, udah hampir kayak regul, meskipun ini belum pakai regul. Oke, berapa lagi? 1069 lagi. Wah, mantap, berarti anginnya ini stabil dan juga ini baru satu strip. Nah, ini tadi 2500 sudah kita tes bolak-balik sebelum kita buat video, ini baru kurang satu strip. Jadi ini wah, agak irit banget sekali kawan, mantap sekali. Oke, ini bocap FX Kron Malabar semi CNC pakai Dural seri 7 yang dikombinasikan dengan chamber yang seperti punyanya Moser, mantap sekali. Oke, ini graviran juga bukan tatahan ya kawan, ini graviran Malabar. Wah, cocok, ganteng sekali ini loh kawan. Oke, yang pengen kepo harga tentang senapan ini, langsung saja di WA admin 1 maupun admin 3 dengan saya Mas Rizky. Ditunggu buat orderan kawan-kawan yang pengen bocap FX Kron terbaru di CV Asador. Ini ada bocap FX Kron Malabar. Wah, cocok sekali di tahun 2023. Mari perbarui senapanmu dimulai dari sekarang kawan. Oke, langsung
langsung saja dihubungi nomor admin 1 maupun admin 3. Oke, untuk pertanyaan kuis untuk giveaway harian ini disimak baik-baik pertanyaannya. Pakai chamber Durel seri berapakah FEcron Malabar ini kawan? Nah, nanti langsung saja di komen diawali dengan ingat senapan angin, ingat CVA sodor. Begitu ya kawan. Nah, pertanyaannya saya ulang kembali, pakai Durel seri berapakah chamber bocap FEcron Malabar ini? Nah, begitu ya kawan, nanti langsung saja dihubungin di komen saja diawali dengan ingat senapan angin, ingat CVA sodor. Oke kawan, terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Ingat senapan angin, ingat CVA sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia.